name is Nadia Akila. Dan kalau kamu baru di channel aku, hai, salam kenal. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe supaya gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Nah, di video kali ini aku akan ngomongin sesuatu yang agak beda dari biasanya. Supaya gak bosan, jangan ngomongin makeup terus. Sekarang aku akan ngomongin tentang jewelry atau perhiasan dari So You Feel atau Sufeel. Nah, kayak gini tulisannya, Sufeel atau So You Feel, aku gak tahu, kayaknya sih Sufeel. Nah, kalau kalian belum pernah dengar, wajar, apalagi kalau kalian emang orang Indonesia, karena Sufeel ini belum masuk ke Indonesia, mau online-nya atau store-nya. Nah, tapi ini tuh udah lumayan terkenal di luar negeri, kayak misalnya di negara tetangga kita, Malaysia, di China, dan juga di UK, ini tuh udah lumayan terkenal gitu. Nah, mereka kontak aku dan nanya kira-kira aku mau atau enggak nyobain produk mereka dan review di YouTube. Nah, pas aku dapat email itu, aku langsung research di, of course, YouTube, dan aku nonton beberapa review dari orang lain. Dan semua review yang aku lihat tuh gak ada yang negatif. Percaya deh, abis ini kamu boleh research dan coba search tentang Sufeel di YouTube. Dan itu review-reviewnya bilang hal-hal yang bagus semuanya. Mereka bilang jewelry-nya itu great quality dan lucu-lucu banget charms-nya. Makanya aku interested banget dan aku setuju untuk cobain dan review. Nah, ini yang aku pilih, aku lagi pakai. Ya, gelang, bukan kalung. Dan ini dia, tada! Aku beli charms bracelet. Bukan beli sih, aku pilih charm bracelets untuk aku review. Dan ini dia, kayak gini ya, betul. Jadi ini adalah gelang biasa sebenarnya. Cuman yang gak biasa adalah kamu bisa pilih charmsnya. Jadi kamu bisa custom sendiri. Dan jadinya tuh gelangnya bisa punya arti sendiri buat kamu. Karena kamu bisa pilih yang yang interested buat kamu, yang kamu banget pokoknya. Nanti aku akan kasih close upnya. Sekalian aku ngebuka ini, pas aku ngebuka paketnya. Dan di situ juga bakal ada close up-nya dan satu-satu penjelasan charms-nya. Jadi kalian akan nonton abis ini. Dan setelah itu baru aku akan kasih tahu review-nya atau pendapat aku tentang Sufeel ini. Jadi waktu paketnya sampai ke aku itu kayak gini. Sebenarnya ada plastik luarnya lagi sih, cuman udah aku robek karena emang udah aku buka. Tapi aku mau nunjukin aja ke kalian box-nya kayak apa dan dapetnya tuh apa aja di dalam box-nya. Nah, pertama di sini ada paper bag gitu. Jadi misalnya kamu mau kasih ini sebagai hadiah buat orang lain tuh gampang banget karena udah ada ininya. Jadi nanti tinggal taruh kotaknya, kotak perhiasannya dimasukin ke dalam paper bag ini. Terus di dalamnya ada lagi ini kayak kantongan lagi gini. Dan di dalam sini ada yang pertama. Nah, ini adalah kayak sarungnya. Kalau misalnya kalian mau sarungin supaya lebih aman. Dan ini bahannya kayak apa ya? Blue drew, kayak velvet gitu kayaknya. Dan of course di sini ada produknya. Dan produknya itu datangnya dengan kotak-kotak kayak gini. Dan kotaknya tuh bagus banget menurut aku. Warnanya mirip-mirip Tiffany Blue. Jadi luxury banget kelihatannya. Dan kayak gini, kayak kotak perhiasan biasa sih, cuman kelihatan gak murahan gitu loh. Dan ini dia, pertama di sini ada kayak cloth buat cleaning kalau misalnya kalian mau lap-lap jewelry-nya. Dan di sini ada gelangnya. Ini adalah gelangnya. Dan di yang kecil-kecil ini adalah charms-nya. Jadi nanti kita akan arrange sendiri. Kamu bisa tentuin yang mana yang mau ditaruh di tengah, yang mana yang di pinggir. Pokoknya custom banget deh. Kamu bisa custom sendiri. Dan menurut aku itu salah satu plus-nya gitu. So, ini dia close-up-nya. Kayak gini jadinya. Nah, ini aku ambilnya yang warna silver. Sebenarnya ada warna rose gold-nya juga. Aku pengen banget yang warna rose gold, cuman karena kebetulan aku tuh milihnya tuh charms-nya warna silver dan biru. Jadi takutnya clash kalau ininya rose gold, makanya aku pilihnya yang warna silver supaya lebih matching. Terus yang pertama di sini, ini kayak kaca gitu. Bagus banget menurut aku karena ngingetin aku sama laut banget warnanya. Terus di sini ada stopper, yaitu dia kayak yang menghentikan jalannya charms ini, jadi supaya dia kan kencang, jadi ada kayak karetnya gitu di tengah-tengah, jadi nggak bisa kemana-mana kecuali yang ini,
karena di setelah yang ini nggak ada stoppernya lagi, tapi jadinya yang tiga ini tuh benar-benar di tengah terus karena ada stoppernya kiri dan kanan. Selanjutnya ini, kalau misalnya kalian lihat secara dekat, ini tuh kayak ada bunga-bunganya gitu, dan di tengah bunganya ada Swarovski. Nah, ini tuh kenapa warna biru? Karena birthstone-nya aku yaitu Desember warna biru. Terus di tengah-tengah ini yang panjang sendiri dangling, dan ini keong. Kenapa? Karena ini tuh aku suka banget sama laut, jadi gelang ini tuh bener-bener represent my love for the sea, for the beach, for the ocean. Pokoknya aku memang suka banget sama pantai, laut, dan lain-lainnya. Kebetulan birthday stone-nya aku juga biru, jadi temanya tuh nyambung banget menurut aku. Next, di sini juga ada yang bentuknya bulat. Ini juga Desember, special Desember gitu. Soalnya bulan-bulan yang lain kayak gini juga, cuman warnanya beda, dan Desember warnanya biru. Ini namanya birthstone charms, yang ini dan yang ini. Dan di sini ada stopper lagi, cuman yang ini bentuknya kayak teardrop gitu. Nah, kayak gitu gelang yang aku pilih. Sofil ini banyak banget loh pilihannya, nggak cuma charm bracelets. Dia tuh punya kayak kalung, cincin, atau pokoknya jewelry lain deh. Gelang juga banyak pilihannya. Ada yang kayak aku gini silver, ada yang lebih ke kulit, dan ada juga yang kalian gak usah custom. Jadi udah ada, kalian tinggal beli. Tapi kalau kalian mau kayak aku, yang kalian mau custom sendiri supaya gelangnya tuh kamu banget, kamu juga bisa lakuin hal itu. Pas aku di websitenya, aku juga lihat ada yang namanya memorable charms. Jadi charms ini tuh lebih custom lagi, karena dia bisa dipasangin foto atau apapun dia yang mengingatkan kamu tentang your loved ones. Kayak misalnya foto mama kamu, atau foto adik kamu, atau foto kamu sendiri kalau kamu orang yang narsis kayak aku. Ya pokoknya up to you. Dan mereka juga punya birthstone charms, yaitu yang tadi aku pilih. Jadi modelnya itu satu, cuman warnanya beda-beda tergantung sama bulan lahir kamu. Jadi pokoknya banyak banget pilihannya. Kalian bisa cek di websitenya, yaitu di www.sufil.com abis nonton video ini. Dilihat dari harga, menurut aku kalau dibanding sama merek-merek lain yang kayak wow banget, kayak misalnya Pandora itu, harganya itu lebih murah dan lebih affordable. Ini kualitasnya bagus banget. Ini materialnya adalah silver sterling, jadi bagus banget, kuat banget, dan nggak karatan. Karena ini aku pakai ini pas kena air, dan dia nggak masalah, tetap bagus kayak pertama kali aku dapet. Jadi nggak berubah warnanya atau kayak gimana-gimana. Belum lagi Sofil sendiri suka banget kasih discount, jadi pokoknya oke banget. Dan dia juga ada free shipping kalau kamu mesen lebih dari $50. Cuma aku harus ingetin kalian, kalau kalian belanja yang lebih dari $50 dari luar negeri, kalian bisa kena pajak atau bea cukai. Jadi kalian bisa tuh ke websitenya bea cukai, aku lupa websitenya apa, kalau nggak salah BC Sueta. Dan kalian bisa cek kira-kira beanya berapa, bea cukainya. Jadi nggak kaget tiba-tiba disuruh bayar pajak atau bea cukai gitu. Jadi intinya aku puas sama jewelry dari Sufil ini. Aku suka dan aku bakal terus pakai, karena menurut aku kualitasnya bagus dan harganya itu lebih affordable dibandingkan kompetitor lainnya dengan kualitas yang sama. Jadi kalau kalian mau belanja, kalian bisa mampir di websitenya. Kamu tinggal klik description box di bawah, itu bakal ada websitenya. Dan aku juga bakal taruh charms apa aja yang aku pilih, gelang aku apa, ukuran aku apa, pokoknya info-info bakal ada di sana. Jadi tenang aja. Dan aku akan ketemu kalian lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye!